teman-teman mengalami luka-luka di mulut, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again. Terima kasih atas kunjungannya. Kali ini kita akan membahas obat gentian violet. Obat ini cukup murah, diberi harga atau saya tembus di apotek itu Rp5.000. Tapi di sini tidak ada tercantum harga. Untuk bagaimana kelanjutan kita mengenal lebih jauh obat ini, jangan kemana-mana, tetap pantengin channel ini. Tapi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini, dan aktifin lonceng notifikasinya agar video update dari saya teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Check it out. Gentian violet 1% 15 ml adalah cat antiseptik yang berwarna ungu, berguna dalam menangani infeksi jamur, memiliki efek antibakteri ringan, dan bisa juga untuk mengatasi sariawan. Obat ini hanya diperuntukkan untuk pemakaian luar saja. Guna daripada obat ini, obat kumur maupun oles untuk membersihkan dan menjaga kesehatan rongga mulut, membantu mengobati sariawan dan menghilangkan bau mulut. Gentian violet 1% 15 ml ini berkhasiat juga untuk mengobati luka karena kena benda tajam, bengkak karena gigitan serangga, dan infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur. Cara pemakaiannya, oleskan merata pada tempat yang luka atau sakit. Dosis dan cara penggunaan obat ini, gentian violet ini, sebagai obat kumur, campurkan 1-2 tetes gentian violet dalam 1 gelas air. Bila digunakan sebagai obat oles, teteskan gentian violet pada cotton bud dan oleskan pada bagian yang membutuhkan. Dan efek samping daripada obat ini, diantaranya jika penggunaan obat ini adalah kemerahan, pembengkakan, iritasi hangat pada kulit yang dikenakan atau luka yang menjadi semakin parah. Namun efek samping ini jarang terjadi dan mayoritas penggunaannya sebenarnya tidak menemukan masalah selama menggunakan jika sesuai anjuran. Jika efek samping yang mungkin terjadi selama penggunaan gentian violet ini antara lain iritasi, gatal, ruam merah, bila efek samping menetap, segera hentikan penggunaan gentian violet dan konsultasikan ke dokter. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun obat apa yang saya request, boleh komen di bawah dan scroll kembali video-video saya sebelumnya, mana tahu bermanfaat jika pernah juga menggunakan obat ini. Boleh juga komen di bawah untuk berbagi informasi kepada teman yang lain. Tetap jaga kesehatan, bagi yang sakit tetap semangat untuk sembuh. Semoga salam sehat lahir dan batin. Thank you for watching. Wassalam.